Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi ya di channel Resep Bunda Tika. Kali ini saya akan membuat donat ketan yang tentunya tanpa pengembang dan tanpa telur ala Bunda Tika. Seperti biasa, sebelum ke bahan-bahannya, subscribe dulu channel Resep Bunda Tika. Dan buat para penonton di rumah yang mendapatkan notifikasi resep terbaru, silahkan klik lambang loncengnya ya. Sekarang kita langsung aja ke bahan-bahannya. Untuk bahan pertama, di sini ada 15 sendok makan tepung ketan putih. Jadi ini 15 sendok makan munjung ya. Kemudian 3 sendok makan tepung terigu. Di sini saya pakai protein sedang atau segitiga biru. Kemudian nanti kita akan pakai 1 sendok teh baking powder. 3 sendok makan gula pasir, boleh dikurangin atau boleh ditambah ya. Kemudian setengah sendok teh garam, 150 ml air. Di sini saya pakai air matang, tapi bukan air hangat atau air panas ya, jadi air biasa. Dan untuk bahan taburannya nanti saya pakai gula halus. Dan jangan lupa siapkan minyak goreng untuk menggoreng. Nah, itu tadi bahan-bahan yang perlu disiapkan. Untuk lebih jelasnya, bahan-bahannya bisa dilihat di deskripsi dari video ini. Ada di bagian bawah video ya. Sekarang kita lanjut aja ke cara pembuatannya. Langkah yang pertama, kita masukkan semua bahan kecuali air ya. Jadi di sini ada tepung ketan, kemudian tepung terigu, gula pasir, ada semutnya, kemudian garam dan baking powder. Di sini baking powdernya pakai 1 sendok teh ya. Segini. Kemudian kita uleni sampai kalis dan bisa dibentuk. Di sini saya uleni pakai tangan aja ya. Uleni, jadi ngasih masuk airnya itu sedikit demi sedikit aja supaya mudah tercampur. Oh ya Bunda di rumah, jangan lupa subscribe channel Resep Bunda Tika ya. Saya tunggu like dan komennya. Jadi untuk yang hobi masak, yang mudah-mudah, silahkan lihat-lihat di channel Resep Bunda Tika. Banyak olahan makanan ringan atau masakan-masakan praktis di channel Resep Bunda Tika. Kita tambahkan sedikit demi sedikit ya. Diuleni sampai kalis dan bisa dibentuk. Jadi donat ini nggak pakai telur dan nggak juga pakai vermipan atau ragi instan atau pengembang. Jadi ini sangat recommended banget ya. Jadi kalau sudah dikira kalis seperti ini, pemakaian airnya cukup ya. Jadi kalisnya seperti ini, dia sudah nggak lengket di tangan dan ini sudah bisa dibentuk. Sekarang saya bentuk bulat-bulat. Seperti ini. Untuk ukurannya sesuai selera. Jadi ini sebagian saya bentuk bulat-bulat biasa seperti ini. Dan di sini saya coba untuk saya kreasikan. Saya bikin bulat-bulat kecil seperti gelang nanti ya. Bentar, okay. Bikin bulat-bulatan kecil. Kita tempelkan sedikit. Nah, ini yang terakhir.
Hasilnya seperti ini ya. Boleh dibentuk sesuai selera. Jangan lupa panaskan minyak goreng terlebih dahulu. Nah, kalau minyaknya udah panas, kecilkan apinya ya. Sekarang kita goreng. Di sini saya goreng untuk yang seperti gelang dulu ya. Nah, jadi kita goreng. Kita goreng sampai matang seperti ini. Lalu angkat ya. Sekarang goreng yang berikutnya. Jadi pakai api sedang, cenderung kecil aja. Nah, ini juga kita goreng sampai matang, warnanya kuning keemasan. Nah, ini warnanya udah kuning keemasan atau udah matang. Jadi intinya jangan pakai api terlalu besar ya, cukup api sedang. Yang penting minyaknya udah panas. Sekarang kita angkat dan tiriskan. Nanti yang untuk yang bulat-bulat ini setelah dingin saya akan tusuk dengan tusukan sate ya. Nah, ini sudah mulai dingin ya. Sekarang saya tusuk dengan tusukan sate. Ini nggak pakai tusuk, ditusuk seperti ini juga boleh. Langsung aja dipakein topping. Boleh pakai gula halus atau pakai selai juga enak. Jadi ini nggak perlu pakai pengembang ya. Tinggal dicampur aja semua bahan yang saya sebutkan tadi. Digoreng langsung jadi. Sekarang di sini saya akan tambahkan gula tabur atau gula halus atau icing sugar ya. Ini saya beli di supermarket icing sugarnya, lebih praktis, atau boleh juga bikin sendiri di rumah. Nah, ini donatnya siap untuk disajikan. Nah, ini dia hasilnya. Donat ketan yang tentunya super enak dan praktis ala Bunda Tika ya. Silahkan dicoba resepnya di rumah. Semoga resep ini bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Resep Bunda Tika. Saya tunggu like dan komennya. Bunda di rumah, kalau video ini bermanfaat silahkan di-share ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.